Ingat ya, lazi. Orang Indonesia itu nggak ada huruf zal. Ada nggak coba? Silakan duduk. Nah, ada nggak? Nggak ada kan? Duduk di sini nggak ada. Zal, ujungnya lidahnya bertemu ujung gigi seri atas. Boleh dikeluarin sedikit. Zah. Zah. Zah zuban. Zah zuban. Zuzan. Kemudian, ayatnya selanjutnya apa? Ihdinas. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Satu, dua, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sering ketukar adalah sod dengan sin. Hati-hati. Ihdinas siratal itu namanya huruf sin. Huruf sod dia tebal. Cara menebalkannya adalah ujungnya dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Sehingga anginnya belok sana. Set, lewat samping. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Sosi subas. Sosi subas. Baik. Kemudian yang sering salah lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini qaf dengan kaf ini memang berdekatan. Qaf itu pangkal lidah sekali, kaf di depannya. Karena orang Indonesia tidak ada huruf qaf, maka dia biasanya orang Indonesia, ya orang Melayu, lahjah Melayu itu mustaqim, ya. Sulit menyebut huruf qaf. Ya sebenarnya tinggal dimasukkan ke dalam lagi. Seperti hampir seperti mau menelan. Mustaqim, mustaqim, coba. Mustaqim. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Sekarang Abang bunyi, Bang. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, alhamdulillah. Namanya Abang Sudais. Bagus. Yuk, silakan. Siapa namanya? Rifki. Namanya Rifki. Ya, siap Rifki, silakan. Rifki dari mana? Dari Serang, Banten ya. Betul ya? Oke. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan berubah, soalnya bibirnya. Ihdinas siratal. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus sekali. Fasih ya, lumayan. Ya, insya Allah yang di rumah juga bisa. Ya, tinggal diputar-putar balik saja. Ya, nggak tahu ayat yang kelima, putar ke ayat yang kelima. Ya, nggak tahu ayat yang ke-1, balik lagi ayat 1. Tuh, diulang-ulang-ulang, insya Allah fasih ya. Lanjut. Di mana tadi? Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian siratal sampai walad dolin ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat ya, ladzi. Orang Indonesia itu enggak ada huruf dzal. Ada enggak coba? Silakan duduk. Nah, ada enggak? Enggak ada kan? Duduk di sini enggak ada. Dzal ujungnya lidahnya bertemu ujung gigi seri atas. Boleh dikeluarin sedikit. Dza. Zazi zuban. Zazi zuban. Zuzan. Zuzan. Zani zazna. Zani zazna. Jangan jadi na. Zani zazna. Na di mana? Di gusi. Na. Zani zazna. Zani zazna. Nah. Zani zazna. 1, 3. Zani zazna. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Jadi kalau nggak bisa huruf dzal, latihan seharian insya Allah bisa. Bangun tidur, dzadzi dzubad, bunyi dzadzi dzubad, terus 5 menit. Mau mandi ngantri, duduk dzadzi dzubad. 1, 2, 3. Dzadzi dzubad. Sampai bawa kaca kemana-mana. Iya. Kemudian habis mandi ya, nyisir dzadzi dzubad. Dzadzi dzubad. Kemudian berangkat sekolah atau berangkat kerja,
naik motor. Lumayan tuh kalau di Jakarta macet. Dadidubad. Dadidubad. 1, 2, 3. Dadidubad. 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 Lampu merah. Dadidubad. Dadidubad. Kata orang ini orang gila apa ngapa nih? Orang ngaji, orang gila lagi, ya kan? Terus di kantor gitu lagi. Ya, enggak ada bos sambil ngetik. Dadidubad. Dadidubad. 1, 2, 3. Dadidubad. Dadidubad. Sampai pulang, sampai menjelang tidur. Dadidubad. Dadidubad. Dadidubad ya. Besok-besok langsung fase. Bisa ya? 1, 2, 3. Shiratal ladzina. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah dulu. Ghairil. Ghairil. 1, 2, 3. Ya ro ghairil 1, 2, 3 ghairil ghairil maghdubi 1, 2, 3 ghairil maghdubi huruf dubi jangan dubi du ya dot pinggir lidah tempelkan ke pangkal gigi seri sampai gigi geraham gini bo 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 bi bu bab bab du bab bab du bab ghairil maghdubi ghairil maghdubi nah begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1, 2, 3 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan huruf dha, huruf dhad. Ada tasydid di situ, ada istitolah namanya. Apa namanya? Istitolah. Istitolah itu mengandung suara mihad. Ab, ab. 1, 3. Waladdah. Coba. Waladdah. Nah, jadi jangan waladdah. Jadi jangan berhenti seperti sakta ya. Waladdah jangan, tapi waladdah. Waladdah. 1, 2, 3. Waladdah. Nah. Kemudian waladdah 6 harokat menuju 6 harokat ya, 6 menuju lam. Harokat yang keenam maksudnya itu ada seperti ngayun. Namanya annaber. Apa namanya? Annaber. Nah, annaber itu ya, suaranya agak ditarik atau diberatkan. Bol. Nah, maka disebut mad lazim mutsaqqal kilmi atau mutsaqqal kalimi. Mad panjang lazim harus 6 harokat ya. Mutsaqqal berat kalimi dalam satu kata. Apa yang diberatkan? Bol. Ya, 1, 2, 3. Bol. Kayak ada lagi balapan tuh, ada formula ya, apa formula mobil formula 1. Bol. Ah, gitu ya. Masih 1, 2, 3. Walatuin. Walau dolin. Tapi jangkanya jentol. Makmumnya kaget nanti. Kaget apa-apaan ini. Jadi 1, 2, 3. Walau dolin. Nah, sekarang ghairil maghdubi sampai walau dolin ya. Boleh disambung dari siratul juga boleh. Kalau nafasnya sampai, sebaiknya disambung shirotol sampai waladdolin yang memulai dari basmalah. Yang memulai dari alhamdu, yaitu dipotong dua, ya. Shirotol ladina nam tanaihim, kemudian nafas ghairil maghdubi alaihim waladdolin. Baik yuk. Dari shirotol ya, ambil nafas semuanya, buang nafasnya, ambil. 2, 2, 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa,
Alhamdulillah kita selesai membahas suratul Fatihah secara umum saja. Jadi itu dulu secara umum, intinya hindari kesalahan membaca jali, itu yang utama ya. Bagi para pengajar Al-Qur'an juga harus bijak, kalau ada santrinya atau muridnya atau jamaahnya yang salahnya itu salah yang tidak merusak makna, ya sampaikan kepada mereka, mereka sudah bagus dan sudah sah dalam membaca Al-Fatihah dan sah dalam sholatnya. Ya tidak halus-halus banget, karena bertahap ya. Jangan seakan-akan Al-Fatihah itu susah sekali. Susah sekali sehingga apa, dia merasa sholatnya itu nggak sah gitu. Kenapa Al-Fatihahnya salah gitu. Padahal salahnya dia, mungkin salahnya bukan salah jali, tidak merusak makna. Salahnya hanya sedikit saja kurang sifat huruf. Nah ini nggak masalah. Ya. Kita pun kalau dikoreksi, termasuk saya sendiri, kalau dikoreksi kepada yang lebih ahli lagi, ada saja salahnya. Ya, kalau kita berpikir ke sana, nanti sholat kita nggak sah-sah dong. Betul nggak? Ya. Siap semuanya? Lebih siap. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam acara BBM. Apa BBM? Bermain, belajar, dan mengaji. Allahu Akbar. Sekian dari saya, tapi jangan lupa ikuti channel ini, Bilqis TV. Insya Allah teman belajar Al-Quran Anda dengan mensubscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami, video-video bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian share supaya mendapat pahala jariah juga. Dan jangan lupa komen positif di bawah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.